Anggota DPR fraksi PDIP Juni Mar Girsang turut buka suara soal penembakan hingga menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Juni Mar menduga peristiwa itu terjadi lantaran adanya permasalahan yang bersifat pribadi. Ia menyebut terlalu cepat apabila insiden tersebut langsung disimpulkan pada tindakan pelecehan. Hal itu diungkapkan oleh Juni Mar saat dikonfirmasi pada Jumat 15 Juli 2022. Ia menyebut kabar reskrim pasti mampu mengungkap kasus tersebut secara transparan dengan melibatkan ahli balistik psikolog. Selain itu, yang meminta agar pihak kepolisian mencari tahu rumah yang menjadi lokasi penembakan tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk apa. Juni Mar menyebut, menilik dari keterangan pihak kepolisian, kasus tersebut seharusnya dilaporkan soal pengancaman. Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J ke istri Irjen Verdi juga belum jelas, sehingga menurutnya terlalu cepat apabila langsung disimpulkan insiden tersebut didasarkan pada pelecehan. Atas dasar itu, insiden baku tembak itu harus diungkap secara tuntas. Juni Mar berharap Polri mengedepankan objektivitas dalam pengusutan kasus tersebut, sebab insiden saling tembak sesama anggota Polri tanpa alasan yang rasional tidak bisa diterima secara logika umum.